Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa siapin kopi enakan posisi, siapkan bini yang jomblo, nasib lu sendiri. Akang Sumaru sikat kendangnya. Halo pasukan Melon Story by. Ketemu lagi bareng Mimin di sini. Seperti biasanya, Mimin bakalan menghibur kalian semua 20 menit sampai 1 jam ke depan dengan cerita yang menarik sesuai dengan requestan kalian semua. Support kita agar terus bisa menghibur kalian semua dengan cara pastikan sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari kita. Like videonya, tinggalkan komentar, dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, semua grup kalian juga. Buat kalian yang mau sawer kopi Mimin, kalian bisa melalui link Saweria. Link Saweria Mimin cantumin di deskripsi ya, atau Mimin cantumin di video ini. Terima kasih traktiran kopinya pasukan Melonku. Salam ngebul santuy. Disclaimer buat para penonton setianya Story by. Video ini hanya merupakan karya fiksi dan tidak mencerminkan tindakan kekerasan nyata. Segala tindakan, dialog, ataupun kejadian dalam video ini semata-mata adalah hasil dari imajinasi dan kreativitas para pembuatnya. Kami dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk mendorong atau mempromosikan kekerasan dalam bentuk apapun. Kami mengingatkan kepada semua penonton untuk selalu membedakan antara realitas dan fiksi. Keterlibatan dalam tindakan kekerasan nyata adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan melanggar hukum. Kami berharap kalian semua menikmati karya fiksi ini dengan penuh pengertian dan kritis. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian semuanya. Langsung saja, kita masuk ke alur ceritanya. Ada senjata yang ditemukan sebagai hadiah dan dikenal sebagai lengan ilahi. Mereka adalah materialisasi jiwa seseorang dan memiliki kekuatan unik. Ada keluarga bangsawan yang pernah mengalahkan dewa jahat di masa lalu. Dikenal karena kemampuan Kurstorfe mereka. Semua anggota keluarga itu memiliki tubuh yang kuat, bakat luar biasa, dan lengan ilahi yang luar biasa. Bel lahir di keluarga yang sama dan bermimpi menjadi pahlawan dengan bangga memegang persenjataan sucinya. Namun, keadaan berubah ketika selama upacara Oracle-nya. Dia menemukan bahwa dia tidak memiliki keterampilan atau kemampuan. Menjadi kegagalan pertama dalam sejarah keluarganya. Di luar rumah, saudaranya Zain meninjunya, menyebabkan dia jatuh dan berteriak agar dia pergi. Zain menyatakan bahwa orang yang tidak berguna seperti Bell tidak akan bisa memanggil senjata ilahi apapun. Jessica dan Sarah juga hadir. Tapi Sarah adalah satu-satunya yang mengungkapkan kepedulian terhadap Bell. Saat Sarah bergerak untuk membantu Bell, Jessica menggunakan kakinya untuk membuat Sarah tersandung, meletakkan kakinya di atas Sarah. Dia menyuruhnya untuk hanya menonton dan tidak mengganggu, menekankan konsekuensi dari ketidakberdayaan. Saat Bell melihat Sarah dalam kondisi itu, dia bergegas untuk membantunya, tetapi Zain dengan cepat meninjunya, berkomentar bahwa keturunan setengah pasti rukun. Baik Zain maupun Jessica kemudian mulai menyiksa Bell dan Sarah. Kentah, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah anak-anak dari seorang selia, maka disebut anjing kampung. Itulah sebabnya Zain dan Jessica menyiksa mereka di setiap kesempatan. Setelah beberapa waktu, Bell dan Sarah duduk bersama. Dia meminta maaf pada Sarah, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berdaya. Dia meyakinkannya untuk tidak khawatir dan berjanji akan selalu berada di sisinya. Bell bersumpah untuk menjadi kuat, bahkan tanpa senjata ilahi, dan berjanji akan melindunginya. Sarah mengucapkan terima kasih dan memeluknya, namun dia akan segera tidak dapat memenuhi janji itu. Karena beberapa hari kemudian dia diusir dari rumah. Bell merasa bersalah, meninggalkan Sarah sendirian bersama orang-orang kejam itu, dan memutuskan untuk menjadi cukup kuat untuk menyelamatkannya. Dia tahu bahwa bahkan menguasai senjata biasa tidak akan cukup melawan persenjataan ilahi. Jadi dia bertekad untuk melakukan apapun untuk tumbuh lebih kuat. Dia mengunjungi toko senjata, dan setelah menghabiskan banyak koin emas, meminta salah satu dari setiap jenis senjata yang tersedia. Penjaga toko itu kaget dan bertanya apakah Bell berencana untuk memulai perang
atau sesuatu yang serupa 2 tahun kemudian, Bell menunggang kuda membawa beberapa senjatanya. Menghadapi sekelompok goblin, dia memegang 2 senjata di tangan dan menempatkan yang lainnya di tanah, menantang mereka untuk memulai. Dia melepaskan serangkaian serangan, menebas monster untuk melenyapkan mereka. Sementara itu, seorang pria mengenakan mantel menyembunyikan wajahnya. Mengamati pertempuran Bell, dia bertanya pada Bell jika dia selalu membawa semua senjata itu bersamanya, dan bertanya-tanya apakah itu kerinduan akan sesuatu di luar. Lengan ilahi yang dimiliki pria itu hampir lupa mengapa dia memulai perjalanannya untuk menemukan seseorang yang layak mempercayakan sesuatu kepada. Seseorang yang berpotensi menjadi pahlawan. Menggunakan kekuatannya, dia memancarkan sinar biru dan mempersembahkan sesuatu kepada Bell. Bell bertanya-tanya apakah itu pedang, tapi setelah menyentuh dan memeriksanya, dia menemukan itu adalah sarung dengan avelan. Artefak ini digunakan untuk menyimpan persenjataan ilahi dan diturunkan dari generasi ke generasi untuk mempertahankan kekuatan mereka saat ini. Itu berisi senjata dipegang oleh 5 pahlawan besar sejarah. Siapapun yang mampu menggunakan avelan akan menjadi orang terkuat di dunia. Bell memutuskan untuk mengambil tantangan ini. 3 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan Bell berdiri di atas reruntuhan bangunan dengan orang misterius yang telah memberinya avelan. Seekor naga merah mengancam akan menyerang Bell dengan nafasnya yang berapi-api. Bell mengatakan bahwa dia tidak terganggu oleh panas. Dia memanggil avelan dan fokus untuk memanifestasikan kaca depan Achilles, melindungi dirinya dari api naga dengan badai mutlak. Setelah itu, dia memanggil Thunder Hammer Mjolnir dan melompat untuk menyerang naga dengan palu Sor. Listrik kuning habis saat tumbukan, dan naga itu dikalahkan. Pria asing itu mengucapkan selamat kepada Bell atas penguasaannya dan mendesaknya untuk pergi ke saudara perempuannya. Sekarang bahkan S, pangkat paladin akan menganggapnya sebagai ancaman. Bell setuju dan menunggangi kudanya menuju tempat dia dibuang 5 tahun lalu. Dia sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi saudara perempuannya. Saat tiba, namun, dia menemukan kehancuran yang meluas dan bendera yang berbeda berkibar, menyarankan perang saudara. Dia bergegas masuk ke dalam bekas rumahnya, memanggil nama Sarah berulang kali untuk mencarinya. Membuka bel gerbang, menemukan tubuh tak bernyawa Sarah. Kaget dan hancur, dia berteriak sedih dan mulai menangis, mempertanyakan mengapa dia mendapatkan semua kekuatan ini dan berjanji akan melindunginya. Tiba-tiba sinar merah menyambarnya dan menyadari itu dari pengguna senjata ilahi peringkat S. Bell merasakan sakit yang hebat. Musuh bertanya apakah dia Bell, menyebutkan bahwa Bell telah dibuang sejak lama. Bingung dan kaget, Bell bertanya-tanya bagaimana musuh mengenalnya. Musuh dengan dingin mengungkapkan bahwa dia telah mengatur untuk Bell untuk bertemu adiknya lagi. Bell menyadari dengan ngeri bahwa orang ini adalah orang yang telah membunuh Sarah. Musuh mengejek Bell, berharap dia menemani adiknya. Saat Bell berusaha untuk bangkit dan membalas, musuh menyerang lagi dengan niat membunuhnya. Bell merasakan kesedihan yang mendalam karena tidak bisa membalas kematian Sarah. Saat Bell membuka matanya, dia mendapati dirinya menghadapi seorang pendeta di Korsel Katedral. Bertanya-tanya bagaimana dia tiba di sana setelah sekarat, pendeta menginstruksikannya untuk memulai upacara oracle-nya. Bell tercengang mendengar ini dan mempertanyakan apakah dia telah kembali tepat waktu. Pendeta memintanya untuk mengulurkan 2 tangan dan membayangkan persenjataan ilahinya. Bell menyadari dia belum mewarisi avelan dan takut dia akan dibuang lagi. Namun selama upacara, dia menemukan avelan dia percaya itu sekarang. Dia bisa mengulang segalanya dan mengubah nasib dengan yang baru ini. Menemukan kekuatan, pendeta mengatakan bahwa itu sangat langka. Bell bertanya jika pendeta berpikir bahwa dia tidak bisa melawannya. Pendeta menjawab bahwa itu bukan apa yang dia maksud. Bell menyuruhnya untuk tidak khawatir, dan itu adalah persenjataan ilahi terbaik. Kemudian ia bergegas menemui Sarah di kamarnya, dan saat ia membuka gerbang kamar Sarah, dia senang melihatnya. Dia berpikir bahwa dia sudah lama tidak melihatnya, dan dia secantik yang dia ingat. Dia bergegas ke arahnya dan bertanya bagaimana upacaranya telah pergi. Dia tidak menjawab, hanya memeluknya.
senang dia masih hidup. Dia bertanya apakah ada yang salah. Dia merasa menyesal karena tidak bisa menyelamatkannya di kehidupan masa lalu mereka. Tapi sekarang dia tidak akan membiarkan itu terjadi dan akan menyelamatkannya. Saat dia memeluknya, dia mengatakan itu menyakitkan. Dia meminta maaf dan membiarkannya pergi. Dia bilang itu baik-baik saja dan senang dia memeluknya. Kemudian dia menyadari dia menangis. Jadi dia menepuk kepalanya dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Zain datang menyebut mereka berdua sebagai anjing kampung dan mengatakan mereka akur. Zain mendatangi Belle dan mengatakan dia telah mendengar semuanya dari pendeta tentang Belle menemukan sesuatu yang menarik dalam upacara Oracle. Pikiran Belle, sepertinya pendeta sudah memberitahu Zain semuanya. Kemudian Belle mengungkapkan bahwa itu adalah sarung. Zain tertawa keras saat mendengarnya, mengatakan itu bukan senjata dan cocok untuk anjing kampung seperti lonceng. Dia bertanya bagaimana Belle bisa bertarung dengannya dan berkomentar bahwa mereka berdua idiot. Belle menyuruhnya untuk menarik kembali kata-kata itu. Zain memintanya untuk mengatakan itu lagi. Belle mengulangi permintaannya untuk mengambilnya kembali. Zain menjadi marah, mempertanyakan bagaimana Belle berani berbicara dengannya seperti itu dan bersumpah untuk mengajarkan Belle bagaimana menyapa kakak laki-lakinya. Saat dia pindah ke Punch Belle, lonceng membalas dengan pukulan kuatnya sendiri. Belle memperingatkannya untuk tidak menghina Sierra lagi. Zain sangat marah, menarik tombaknya dan mengancam akan membuat Belle menangis dan memohon. Belle mengenalinya sebagai penyalan tombak yang sama. Menyadari Zain serius, Belle menyuruh Sierra untuk mundur, mengatakan dia baik-baik saja dan meninggalkan Zain padanya. Dia kemudian drew Avalon. Zain bertanya apakah Belle berpikir dia bisa mengalahkannya dengan itu, mengingatkannya bahwa dia adalah paladin peringkat T. Belle menjelaskan bahwa paladin diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka mulai dari peringkat F. Setelah menerima persenjataan ilahi mereka dan menguasai penyaluran mana, mereka akan menjadi A-Ranker. Peringkat D ke atas bisa menggunakan mana untuk serangan khusus. Dan setelah mencapai peringkat B, mereka bisa membangkitkan kemampuan persenjataan ilahi yang unik. Belle mengira Zain terlalu bangga dengan status peringkat N-nya, mengingat dia masih berkembang. Belle tersenyum jengkel. Zain bertanya kenapa dia tertawa. Dan jika dia memiliki sesuatu yang gila dalam pikirannya, Belle menyangkalnya dengan mengatakan dia baru saja menganggap Zain imut. Marah Zain bersiap untuk menyerang, tapi Lonceng memanifestasikan pedang cahaya dan menggunakan Caliban, menarik pedang dan menebas tombak Zain. Zain kaget melihat pedang Belle dan terjatuh kembali, menemukan tombaknya patah. Dia merasa bingung karena dia tahu sarungnya kosong. Belle kemudian bertanya apakah Zain menginginkannya untuk membuatnya menangis dan memohon. Zain menyalahkan Belle, menuduhnya tipu daya karena memiliki senjata, sedangkan Zain tidak. Dia memperingatkan Belle bahwa dia tidak akan lolos begitu saja. Lalu dia mulai melarikan diri. Belle bertanya mengapa Zain berlari dan bahwa mereka belum selesai berbicara. Belle kemudian mengeluarkan pistol api Ragnarok dan melepaskan tembakan ke dinding di samping Zain. Zain kaget melihat pistol itu, berpikir Belle baru saja menggunakan pedang dan tidak mungkin menggunakan lebih dari satu persenjataan ilahi. Belle menyuruh Zain untuk tidak main-main dengan Sierra lagi, mengancam akan meledakkan kepala Zain jika dia mencoba. Zain takut kabur. Sierra mengatakan bahwa Belle itu luar biasa, dan Belle bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia setuju, mengakui dia takut Zain akan mengalahkan mereka lagi. Tapi sekarang Belle memiliki persenjataan ilahi juga. Belle meyakinkannya untuk menyerahkan segalanya padanya. Dia memujinya dengan mengatakan dia sangat keren. Belle berpikir bahwa selama dia bisa melindungi senyumnya, dia tidak akan kalah dari siapapun. Adegan bergeser ke kediaman Duke Galien, di mana Zain melaporkan semuanya kepada ayahnya Galien. Galien bertanya apakah itu benar bahwa Belle menggunakan banyak persenjataan ilahi, mengungkapkan bahwa persenjataan Belle tidak normal, menyarankan Belle mungkin telah membuat perjanjian dengan iblis dan merekomendasikan mengusirnya dari rumah. Galien merasa menarik dan mulai keluar.
Zane bertanya kemana dia akan pergi. Galien menjawab bahwa ia akan bertemu dengan Belle dan verifikasi apakah itu benar atau tidak. Belle berbaring di tempat tidurnya, berpikir bahwa meskipun mampu mengalahkan Zane, tubuhnya masih seperti anak-anak. Dia merasa lelah karena dia tidak bisa mengendalikan suaminya dengan baik. Dia mencoba menembakkan peluru api, tapi ternyata malah menjadi orang yang tidak punya uang. Saat ini dia sekuat Evranker, tapi dia tidak bisa tetap di level itu. Dia ingat dari kehidupan masa lalunya bahwa Lord Windasaurus yang telah menyerang, kemudian keluarga Paladin lainnya, dengan persaingan panjang melawan Krastor Fies. Jika musuh mereka menyerang mereka sekarang, seseorang pasti memprovokasi mereka. Kali ini dia bersumpah untuk melindungi Sera dan melakukan itu. Dia perlu meningkatkan statusnya dalam rumah tangga. Tiba-tiba Galien masuk ke dalam kamarnya, berkomentar bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Belle bertanya-tanya mengapa ayahnya datang ke sana. Belle mengingat bahwa dalam pertempuran 20 tahun yang lalu, Galien telah berjuang sendirian melawan dewa jahat dan monster terkenal Tartaros, memotong jalannya ke benua hitam, tempat tinggal monster. Itulah mengapa dia dikenal sebagai Genesis Sword Saint. Belle memperhatikan bahwa Zane juga ikut. Belle berpikir bahwa jika Zane sudah menceritakan semuanya pada ayahnya, itu mungkin kesempatan bagi Belle untuk meningkatkan dirinya sendiri dan membuat ayahnya memperhatikannya. Tapi Belle berlutut untuk menunjukkan rasa hormat kepada Galien sebagai Duke. Galien berkomentar bahwa Belle telah banyak berubah sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi meyakinkannya bahwa dia tidak perlu bersikap formal karena ayahnya datang menemuinya. Belle menjawab bahwa dia takut dia tidak bisa bersantai, menjelaskan bahwa mengucapkan kata yang salah dapat menyebabkan percakapan untuk lepas kendali dan mereka akan selalu ditahan, bertanggung jawab atas tata kata dan tindakan mereka. Galien kemudian meminta Belle untuk naik dan meyakinkannya bahwa jika Belle menginginkan formalitas, Galien akan membalas. Belle merasakan tekanan yang menghancurkan dan bertanya-tanya pada aura menakutkan yang dimiliki Galien. Galien bertanya tentang pertengkaran Belle dengan Zane, mengingatkannya bahwa perkelahian antar saudara dilarang di rumah. Dia mempertanyakan mengapa Belle menyakiti Zane. Belle siapa yang seharusnya menunjukkan rasa hormat? Zane tersenyum percaya diri, merasa bahwa itu adalah akhir dari Belle karena tidak ada seorang pun di rumah yang berani menentang Galien. Belle menjelaskan bahwa dia marah karena Zane sudah membuli Sarah lagi. Galien bertanya, jika Belle telah melanggar aturannya karena dendam kecil, Belle mengakui bahwa dia memiliki. Tidak ada penyesalan tentang itu. Galien kemudian bertanya, jika Belle menyesal melanggar aturannya, Belle menjawab bahwa meninggalkan orang yang mereka cintai akan menjadi aib bagi seorang paladin, dan dia akan berjuang untuk melindungi saudara perempuannya. Bahkan jika dia harus menentang kakak laki-lakinya, itu adalah jalan malam yang dia pilih. Galien menarik pedangnya dan meletakkannya di leher Belle, menanyakan apakah Belle masih akan bertarung, bahkan jika lawannya adalah Galien sendiri. Belle tidak terpengaruh setuju. Terkesan, Galien berkomentar bahwa dia menyukai tekad Belle dan membiarkan insiden itu berlalu. Zane kaget dan menanyakan alasannya. Galien menunjukkan bahwa bukan hanya Zane yang menindas adiknya, tapi dia juga kalah dari adiknya, yang merupakan tampilan yang memalukan. Dia memerintahkan Zane untuk tidak menunjukkan wajahnya selama beberapa waktu, beralih ke Belle. Galien mengakui tekad malam Belle dan menghargai kesediaannya untuk mengungkapkan pikirannya, meskipun berat kata-katanya. Belle meminta maaf atas kecerobohannya dan mengenalinya sebagai sikap berani untuk anggota rumah tangga bencana. Galien kemudian menyatakan keinginannya untuk melihat kekuatan Belle dan menginstruksikannya untuk memanggil persenjataan ilahinya. Belle setuju dan menggambar Avalonnya. Galien kaget melihatnya dan mengakuinya sebagai yang legendaris, persenjataan ilahi yang menyimpan semangat paladin asli. Senjata yang sama dipegang oleh pahlawan terhebat dalam sejarah. Dia menyebutkan bahwa Zane telah memberitahunya Belle menggunakan pedang dan pistol. Apakah itu benar? Belle mengkonfirmasinya dan mengungkapkan bahwa keduanya adalah terkandung di dalam sarungnya. Dia kemudian menarik dua persenjataan ilahi. Terkejut, Galien mengamati bahwa Belle telah berhasil menarik mereka keluar.
Bell menjelaskan bahwa dia hanya bisa menggunakan dua sekaligus, tapi ada tiga senjata lain di dalam sarungnya. Galian tercengang dan bertanya-tanya apakah Bell mungkin menjadi pahlawan berikutnya. Dia menyatakan bahwa sementara dia tidak tertarik pada yang lemah atau anak-anak, dia memiliki harapan yang tinggi untuk Bell. Saat dia meninggalkan, Galian menginstruksikan Bell untuk bekerja keras. Setelah Galian berangkat, Bell melemas dari tekanan dan duduk di samping tempat tidurnya, bertekad untuk membuktikan kekuatannya, seperti yang diharapkan Galian meskipun datang dari masa depan. Dia masih anak-anak, tapi dia bertekad untuk cepat mencapai peringkat D, untuk mendapatkan pria yang saya butuhkan untuk mencapai ini. Dia berencana berburu elk di hutan terdekat. Adegan bergeser ke hutan di malam hari, di mana banyak elk terbunuh oleh serigala putih. Keesokan harinya saat Bell mencapai hutan, kenangan pelatihan kehidupan masa lalunya di sana membanjiri kembali. Setelah diusir dari kediaman, dia telah menghabiskan beberapa hari di hutan ini. Namun ada sesuatu yang terasa aneh kali ini. Meskipun menjelajah jauh, dia tidak bertemu monster. Saat dia menekan ke depan, dia menemukan mayat orc. Saat itu sesuatu menyerbunya. Mantra dengan sigap memblokir serangan itu dengan pedangnya. Setelah diperiksa, dia menemukan Fenrir. Akhirnya, mengerti mengapa dia tidak bertemu monster. Sebelumnya, dia mempertimbangkan untuk melawan orc yang ingin dihadapi, tapi sebagai gantinya, menemukan dirinya dihadapkan oleh monster peringkat D, tanpa cukup mana nyaris tidak lebih kuat dari peringkat T. Bell ingin mundur, tapi kembali. Berarti menghadapi serangan mematikan Fenrir. Fenrir menerjangnya dengan kecepatan luar biasa. Bell menghindar dan berusaha menembaknya dengan senjatanya, hanya untuk tembakan yang meleset. Dia menyadari pelurunya terlalu lambat karena kekurangan mananya. Jadi dia malah menarik pedangnya, mencoba menebas Fenrir. Bell menemukan serangannya dihindari dengan mudah. Di kehidupan masa lalunya, mengalahkan Fenrir akan lebih mudah. Tapi sekarang dia berjuang untuk mengikuti kecepatannya. Fenrir berhasil nick Bell dengan potongan kecil dan melanjutkan serangannya. Bell tidak bisa menghindari mereka semua. Saat Fenrir bersiap menyerangnya lagi, Bell menyadari dia baru saja bereinkarnasi dan tak bisa membiarkannya membunuhnya. Dia mengangkat perisainya untuk memblokir, tapi Fenrir dengan cepat menyerang dari sudut yang berbeda, menjatuhkannya. Bell takut itu tidak akan berhenti dan bahwa dia akan mati sebagai senjatanya. Pedang dan perisai sepertinya tidak berguna. Putus asa, dia mempertimbangkan pilihan terakhirnya, palu. Dia hanya memiliki satu persenjataan ilahi lagi. Dengan enggan, dia memanggil Ijaz, dan sepasang sarung tangan berwarna ungu muncul di tangannya. Dia tidak berencana untuk menggunakannya, tapi situasi mengerikan memaksa tangannya. Betapa terkejutnya dia ketika Fenrir menerjangnya lagi. Itu melewati dia. Bell menjadi transparan dan dengan cepat memasang kepala Fenrir. Merasa kasihan pada Fenrir, mengetahui itu tidak bisa menyakitinya sekarang, Bell mengeluarkan palunya dan memberikan beberapa pukulan kuat. Dia menyadari bahwa Ijaz adalah tantangan kegelapan, meningkatkan kemampuan fisiknya dengan pesat. Dengan kekuatannya yang tumbuh seiring waktu, dengan beberapa serangan kuat, lonceng berhasil mengalahkan Fenrir. Dia mengambil Ijaznya berterima kasih kepada para dewa dan merefleksikan bagaimana kegelapan. Divine Arms memiliki kemampuan khusus dari awal. Meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya digunakan dalam pertempuran, tenggelam lebih dalam ke dalam kegelapan seiring berjalannya waktu. Penasaran dengan keberadaan seorang Fenrir di hutan, Bell mengingat tidak ada di kehidupan masa lalunya. Tapi dia mengesampingkan kekhawatirannya. Dia menemukan dia sekarang bisa menggunakan kemampuan palu dan mengerti bahwa memburu monster yang kuat lebih efektif daripada melawan gerombolan yang lebih lemah. Bell memutuskan untuk menguji kemampuan palu. Adegan beralih ke Sarah, yang duduk di bawah pohon di luar mansion. Membuat mahkota bunga, dia pikir lonceng akan menyukainya. Jessica tiba dan menuntut mahkota dari Sarah, mengejek kesesuaiannya untuk seseorang yang tidak terawat seperti dia. Dia kemudian mencari pendapat dari seorang pria bernama Spin.
Spin setuju dengan Jessica yang mendorongnya untuk mengambil tindakan. Dia menghasilkan cambuk dan menghancurkan mahkota bunga. Jessica mengungkapkan kebosanan dan menyesalkan kurangnya kegiatan. Dia memanggil pistol ke tangannya, menyarankan mereka berlatih menembak target. Sama seperti dia mengarahkan ini ke Sarah, Bell turun tangan mencegat serangan dengan Avalon. Dia menawarkan untuk menghibur Jessica, mencatat kebosanannya dan mengklaim dia sedang mencari alasan untuk menguji persenjataan ilahinya. Jessica menuntut untuk mengetahui mengapa Bell ada di sana dan bersikeras bahwa tidak ada anjing kampung yang boleh mengganggunya. Menyenangkan, Sarah memeluk Bell dan Bell meminta maaf, meyakinkan Jessica bahwa semuanya baik-baik saja. Sekarang putar Bell yang dihadapkan, mempertanyakan bagaimana dia berani memelototi Jessica. Bell pikir Spin pasti petugas Jessica dan menegurnya karena berbicara kasar kepada putra seorang duke. Spin membalas bahwa dia tidak akan menunjukkan menghormati seorang anak dari seorang selir. Jessica mengatakan bahwa Bell biasanya lemah lembut, tapi berhasil mengalahkan Zane. Menjelaskan keberaniannya saat ini, Spin mengomentari kecerobohan Zane kalah dari Bell. Jessica berspekulasi itu mungkin kebetulan, mempertanyakan seberapa buruk Zane harus mengacaukannya untuk kalah melawan Bell. Bell menantang Jessica untuk melihat sendiri apakah itu keberuntungan atau keterampilan. Marah, Jessica memerintahkan Spen untuk berurusan dengan Bell. Spen menarik cambuknya, tapi saat menyentuh tanah, rumput membeku. Bell menyadari Spin adalah di rank Paladin, jauh lebih kuat dari Zane yang hanya peringkat T. Putar Bell peringatan untuk tidak melarikan diri, membekukan kaki Bell lalu lengan dan torsonya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia mengancam akan memukuli Bell dengan keras. Bell berkomentar bahwa Spen terlalu banyak bicara dan bersumpah bahwa dia akan membayar untuk membuat Sarah menangis. Spen memperingatkan Bell untuk tidak meremehkannya dan menyerang dengan cambuknya, tapi Bell menghindar dengan cepat. Jessica kaget dengan kelincahan Bell. Bell berpikir bahwa untuk peringkat D, Spin tidak buruk dalam menangani persenjataan ilahinya, tapi dibandingkan dengan pelatihan Bell menjalani kehidupan masa lalunya, tidak ada yang istimewa, komentar Sarah dengan takjub. Menyamakan gerakan Bell dengan tarian, menghabiskan Bell yang diejek, mengatakan dia tampak pandai melarikan diri. Bell menyatakan dia tidak akan menghindar lagi dan penasaran untuk melihat apakah Spen bisa mengubahnya menjadi es. Spen membalas bahwa Bell bahkan lebih bodoh dari yang dia kira, tapi kemudian membekukan tangan dan kaki Bell. Sarah khawatir dengan pemandangan itu. Spin mengatakan bahwa Bell sekarang tidak bisa bergerak dan dia bisa meluangkan waktu untuk berurusan dengannya. Bell bertanya apakah itu semua putaran memiliki, menyatakan sekarang gilirannya. Dia memanggil pistol Ragnarok, membebaskan salah satu tangannya berputar tercengang. Berseru itu tidak mungkin menggunakan pistol. Bell berhasil membebaskan dirinya. Jessica terkejut melihat Bell menggunakan dua persenjataan ilahi dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menggunakan atribut mereka. Tentang yang ditargetkan Bell menyatakan sudah waktunya untuk hukuman. Berputar membungkus dirinya dalam es, Bell menantang untuk membebaskan diri. Bell dengan percaya diri mengatakan itu mudah, kemudian melepaskan tembakan yang mengenai putaran. Jessica heran karena Bell telah memecahkan kebekuan dan terbukti cukup kuat untuk mengalahkan D-Ranker. Menyadari sebagai E-Ranker sendiri, dia tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Bella yakin Jessica, itu semua berakhir. Dia gemetar, mengeluarkan senjatanya dan memperingatkannya untuk tetap kembali. Dengan gugup, dia salah melepaskan beberapa tembakan dan mundur, terintimidasi oleh kehadiran Bell. Bell memperingatkannya untuk tidak main-main dengan Sarah lagi. Jessica ketakutan, melarikan diri dari tempat kejadian. Sarah mendekati Bell, memeluknya dan bertanya apakah dia terluka oleh cambuk itu. Bell meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan bahwa keselamatannya adalah yang terpenting. Sarah mengagumi kekuatan Bell yang dia setujui, berjanji untuk menjadi lebih kuat demi dirinya. Kemudian menunjukkan Bell mahkota bunga yang dia buat untuknya. Meskipun satu dihancurkan, dia menawarinya yang dia buat untuk dirinya sendiri, menempatkannya di kepalanya. Dia berterima kasih padanya karena selalu melindunginya. Bell tersentuh menerima hadiah seperti itu darinya.
berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan meminta seluruh bangsa revere dia. Namun masih ada masalah. Dia ingat bahwa bahkan para satria yang dipekerjakan dan lainnya memandang rendah dirinya karena menjadi anak dari seorang selir. Meski mengalahkan Zane dan Jessica, dia ragu mereka akan berubah. Mereka mungkin kembali melecehkan Sarah lagi. Jetty Bell memutuskan untuk melindunginya dan mengamankan statusnya dalam rumah tangga untuk melakukannya. Adegan bergeser ke Galien yang sedang berlatih ilmu pedang. Bell mendekatinya dan meminta izin untuk berpartisipasi dalam ujian peringkat laut. Galien bertanya, mengapa kamu ingin melakukan itu? Bell menjawab bahwa dia ingin melayani raja sebagai anggota rumah mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa mengakui status mereka sebagai keluarga Ducal berarti mereka memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Bagi mereka biasanya melibatkan melindungi VIP, memusnahkan monster dan sejenisnya. Cara tercepat untuk meningkatkan status Bell di keluarganya adalah untuk mendapatkan prestasi dengan melakukan tugas-tugas sulit ini untuk berpartisipasi yang dia butuhkan untuk mencapai peringkat tinggi. Galien berkomentar bahwa dia bisa melihat Bell penuh ambisi, tapi itu terlalu dini baginya. Sebagian besar harus menjadi paladin yang matang sepenuhnya sebelum mencapai peringkat C. Saat ini Bell berada di peringkat F, baru saja menerima persenjataan ilahinya. Jika dia ingin dipromosikan, dia harus mulai dengan ujian peringkat T. Bell kemudian menunjukkan Feng dan bertanya apakah itu mengubah pikiran Galien. Galien kaget melihat itu adalah Feng Fenrir dan bertanya bagaimana Bell mendapatkannya. Bell mengeluarkan palunya dan menjelaskan bahwa itu rumit, tapi dia berhasil menjinakkan binatang itu. Galien terkesan bahwa Bell bisa menggunakan atribut dan telah mengalahkan peringkat di sendirian. Membuatnya percaya Bell cukup kuat untuk peringkat C. Dia mengizinkan Bell untuk mengikuti ujian, tapi memperingatkannya untuk tidak mengecewakan. Bell setuju dengan tekad. Saat Bell tiba untuk memberikan ujian, ada banyak pelamar. Seorang anak laki-laki berkomentar bahwa peringkat laut seperti tembok bagi banyak orang. Pria kedua ditambahkan bahwa ada korban setiap tahun, dan dia bertanya-tanya tentang cara kerja ujian yang tepat. Saat Bell lewat, yang lain kaget melihat ada anak di antara mereka. Itu Bell mendekati seorang wanita yang dia anggap sebagai resepsionis. Dia mengkonfirmasi dan bertanya apakah dia datang dengan orang tuanya. Bell menjawab bahwa dia ada di sana untuk mengikuti ujian. Dia terkejut dan menyarankan dia kembali ketika dia lebih tua. Bell bersikeras dia berhenti memperlakukannya seperti anak kecil. Dia juga seorang paladin. Seorang anak laki-laki turun tangan dan menyuruh Bell pergi. Bell terkejut dan menyadari mungkin ada masalah. Yang lain memperhatikan anak laki-laki yang memperingatkan Bell. Itu adalah Len. Len memegang persenjataan ilahi yang dikenal sebagai pedang angin. Dikatakan untuk menebas 8 kali dengan setiap ayunan. Seorang gadis menyebutkan dia adalah penggemarnya. Len memberitahu Bell bahwa untuk mencapai peringkat laut, dia harus sehebat dia. Dia kemudian bertanya kepada Bell apakah dia memiliki persenjataan ilahi. Bell setuju dan menunjukkan sarungnya, mendorong Len untuk tertawa dan menyatakan Bell itu tidak akan bisa menggunakannya sebagai senjata. Yang lain juga mengkritik Bell, menyebutnya tak berguna. Len bilang dia tidak keberatan jika Bell ingin mati di sana, tapi dia tidak menyukai gagasan bahwa partisipasi Bell akan membuat mereka terlihat sama. Ia kembali menyuruh Bell untuk segera kembali ke ibunya. Mengabaikannya, Bell meminta wanita itu untuk mendaftarkannya. Dia bertanya apakah dia serius. Bell menegaskan mengatakan dia bertekad untuk melakukannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Bell harus setidaknya di peringkat atau punya rekomendasi dari peringkat B atau di atas paladin untuk masuk. Bell menunjukkan surat itu padanya dan menjelaskan bahwa dia telah memperoleh rekomendasi. Dia kaget bahwa anak muda seperti itu telah menerima rekomendasi. Dan setelah memeriksa, dia menemukan itu dari Galien. Mengkonfirmasi Bell adalah putra Galien. Saat para kontestan berkumpul, malam diumumkan. Dia akan menjelaskan bagaimana ujian peringkat laut akan dilanjutkan. Pertama, mereka akan menggunakan batu teleportasi untuk bepergian bawah tanah, di mana mereka perlu mengambil permata cahaya dari lantai 5 dalam waktu 5 jam. Hanya ada 3 kristal.
menunjukkan bahwa hanya 3 orang yang akan dipromosikan ke peringkat laut. Para kontestan terkejut mendengar ini. Len dengan percaya diri mengklaim satu kristal untuk dirinya sendiri. Bell pun memasuki area tersebut. Pria itu mengumumkan, "Mari kita mulai ujiannya." Semua orang mulai masuk dan saat Bell tiba, dia memperhatikan. Mereka semua tersebar ke lokasi yang berbeda. Di lantai pertama, dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Pertama, dia mulai berjalan, berpikir bahwa penjara bawah tanah itu tampak luas. Tapi dia punya 5 jam yang seharusnya cukup waktu. Karena dia punya kesempatan, akan sia-sia untuk tidak memanfaatkannya dengan baik. Mengetahui ada banyak monster di penjara bawah tanah, dan mengingat mana paladin meningkat dengan setiap monster dikalahkan, dia memutuskan untuk memburu semua monster. Orang lain sedang melawan monster dan menemui kesulitan dalam membunuh mereka. Setelah Lane dengan mudah mengirim monster, dia bertanya kepada orang lain bagaimana mereka merasa sulit untuk mengalahkan mereka. Yang lain memuji Lane karena keahliannya. Lane menjawab bahwa mereka bisa mengatakan itu lagi. Dia bukan hanya orang biasa seperti yang lainnya. Meskipun membuat frustrasi, itu benar. Yang lain berkomentar bahwa terima kasih kepada Lane. Sepertinya mereka akan lulus dengan mudah. Lane mendesak mereka untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan poin melalui usaha mereka. Memecat anggota yang lebih lemah sebagai hal yang baik, hanya untuk bermalas-malasan. Kemudian mereka menemukan sebuah ruangan dengan 3 pintu masuk. Len berspekulasi itu pasti ruang terakhir, dan bertanya-tanya apakah itu setidaknya akan menghibur. Saat mereka masuk, mereka menemukan banyak monster peringkat D di dalamnya. Len menunjukkan bahwa permata itu berada di atas alas, di ujung ruangan. Monster yang sangat aneh muncul, dan Len dengan sigap menyerang, mencoba memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Namun serangannya tampak tidak efektif, dan monster itu membalas, mengetuk Len kembali. Len heran kenapa tebasannya tidak berhasil. 2 kontestan lainnya terkejut dan terlibat dalam pertempuran dengan monster berbeda. Satu dengan makhluk terbang, dan satu lagi dengan monster cair. Pria itu menyadari fisiknya, serangan tidak berpengaruh pada monster cair. Sedangkan gadis berjuang untuk memukul monster terbang dengan api karena manipulasi anginnya. Len menyimpulkan bahwa ini adalah ujian terakhir untuk laut. Peringkat dirancang, jadi setiap monster melawan persenjataan ilahi mereka. Sebagai monster raksasa yang bersiap menyerang, Len Bell campur tangan tepat pada waktunya, mengalahkannya dengan palunya. Bell mengatakan itu adalah panggilan dekat, dan bahwa dia telah menikmati perburuan. Len terkejut melihat Bell ada di sana. Monster seperti jeli menyerang Bell, tapi dia dengan sigap memblokirnya dengan pedangnya. Len semakin kaget melihat persenjataan ilahi Bell. Transformasi, Bell kemudian menggunakan senjatanya untuk menembak jatuh monster terbang itu. 2 kontestan lainnya tercengang. Dengan gadis itu mencatat bahwa Bell seharusnya persenjataan ilahi hanyalah sarung. Ketika bertanya-tanya, bagaimana Bell bisa memiliki banyak persenjataan ilahi dan tangani mereka? Bell menjelaskan dia kehabisan waktu, mendesak mereka untuk mengakhirinya, dan melanjutkan untuk mengalahkan semua monster. Len merasa tidak bisa dipercaya saat Bell mengalahkan monster dan mencapai permata. Gadis itu mendekat memuji lonceng untuk kakinya yang luar biasa. Anak laki-laki itu menyatakan ketidakpercayaan bahwa Bell telah mengelolanya sendiri, dan bertanya berapa banyak persenjataan ilahi yang dia miliki. Meskipun demikian, Len masih menyebut Bell dengan jijik. Gadis itu berkomentar bahwa Len lemah dan anak itu setuju, mengakui bahwa dia telah salah menilai Len. Mereka mendiskusikan pilihan mereka, menyarankan mereka bekerja sama dengan Bell untuk mengambil permata dan mencapai peringkat laut. Bell sudah mengambil 1 permata dan melanjutkan untuk menghancurkan 2 lainnya dengan palunya. Bingung, anak itu bertanya mengapa Bell menghancurkan permata. Bell menjelaskan bahwa dia sudah memilikinya, dan jika mereka ingin maju, mereka harus mendapatkan milik mereka sendiri. Bukannya mengeksploitasi orang lain dan mengejek mereka, dia mengkritik mereka karena sikap mereka memanfaatkan orang lain untuk lulus ujian dan kurangnya kelayakan mereka untuk disebut satria. Len meski disebut lemah, "Terima kasih, Bell.
dan menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya berakhir di sana, menyilakan tekad untuk membuktikan dirinya. Setelah melewati peringkat laut yang mencapai, merasa bahwa kejujuran dan ambisi Len sangat mengejutkan. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Len, kemudian keluar dari ujian dan resmi menjadi peringkat laut. Mananya juga meningkat karena mengalahkan monster. Dan dia memutuskan untuk mendapatkan status di rumah untuk melindungi Sera. Adegan bergeser ke sebuah rumah besar, tempat Kalian duduk bersama dua orang pria. Salah satu pria mengerti itu terkait dengan karma, dan Paladin berencana untuk menggulingkan Melia. Galian mengkonfirmasi ini dengan menyebutkan bahwa tiga Paladin peringkat B sedang dalam perjalanan ke kerajaan mereka, dan keluarga mereka telah diperintahkan untuk melenyapkan mereka. Pria itu mencatat bahwa Shroop sudah kehilangan unit kecil dari ketiganya. Orang kedua menambahkan bahwa mereka bahkan telah mengalahkan satu unit dari Shroop yang terkenal. Mereka belajar bahwa musuh mereka memiliki persenjataan ilahi dengan Grimoire Pentagram terlarang. Galian setuju dan menyatakan mereka tidak bisa membiarkan tindakan karma tidak terkendali. Mereka harus membasmi mereka sepenuhnya. Seorang pria bertanya-tanya di mana jin berada. Tepat saat sebuah buku muncul, seorang anak laki-laki masuk mengumumkan bahwa semuanya sudah diurus. Organisasi telah musnah. Dan dia adalah alasannya. Dia menyatakan niatnya untuk menjadi adipati berikutnya. Adegan itu bergeser ke kamar Sera, di mana dia disajikan roti polos dan teh oleh seorang pelayan. Saat Sera mengucapkan terima kasih, dia memperhatikan bahwa pelayan tampak tak senang melayaninya. Saat dia meninggalkan Bell memasuki kamar Sera dengan membawa sebuah kotak, mengumumkan kepulangannya. Sierra sangat senang melihatnya dan bertanya di mana dia berada. Mengungkapkan kekhawatirannya, dia meminta maaf. Menjelaskan bahwa pekerjaan penting telah muncul. Lalu, dia menyebutkan membawa suvenir untuk menebusnya. Dia menyajikan makanannya, dan dia senang melihat pie apple. Dia mengucapkan terima kasih dan bertanya apakah mereka bisa makan bersama. Menemukannya menggemaskan. Dia menyadari itu bukan waktunya untuk bersenang-senang. Mencatat bahwa makanannya biasa seperti biasa, karena para pelayan kentah diperlukan untuk bekerja memperbaiki kondisi kehidupan Sera sesegera mungkin. Adegan kemudian bergeser ke Galian, di mana putra tertua jin tiba. Kalian menyebutkan bahwa jin sudah mencapai peringkat karena dia telah bersumpah untuk mengalahkan karma sendirian. Seorang pria mengatakan bahwa pencapaian jin diharapkan, sementara yang lain mengatakan jin berada di liganya sendiri. Jin duduk di sana menanyakan apakah semuanya sudah selesai hari itu. Galian membantah dan mengatakan bahwa raja telah menugaskannya tugas lain untuk menjaga putri Riki Shutik. Nakal. Riki akan segera melakukan perjalanan ke negara tetangga mereka, dan mereka ditugaskan untuk menyediakannya sepenuhnya perlindungan untuk perjalanan yang aman. Seorang pria bertanya apakah pengawal kerajaan tidak cukup untuk itu. Silet menjawab bahwa mereka harus waspada terhadap karma. Jadi mereka tidak lagi bisa diandalkan. Pria itu bertanya-tanya apakah mereka harus melalui Ricotapes. Berpikir itu akan menjadi rute teraman. Saat itu, Bell tiba dan meminta mereka untuk menunggu sejenak. Galian menyebutkan bahwa sepertinya ujian sekarang sudah berakhir. Bell setuju dan menunjukkan kartunya, mengungkapkan bahwa dia sekarang adalah peringkat laut. Kedua pria itu terkejut bahwa Bell telah mencapai peringkat C di usia yang begitu muda. Galian bertanya mengapa Bell mengganggu mereka. Bell menjawab bahwa dia ingin menyarankan alternatif rute untuk perjalanan. Pria itu bertanya apakah itu nasihatnya. Bell setuju dan menjelaskan bahwa monster tidak muncul di rute Ricota. Bukannya bandit sering mengunjungi daerah itu, memperpanjang perjalanan ke Arsya selama 3 hari penuh. Dia menyarankan untuk memilih jalur pesawat monster sebagai gantinya. Seorang pria mengungkapkan keterkejutannya, menyebutkan monster berbahaya di sana. Bell menolak ini dengan menyatakan bahwa monster yang menghuni dataran sebagian besar adalah kematian, cemera dan kengerian gelap yang aktif di malam hari, dan dengan demikian aman untuk dilewati pada siang hari. Dia menambahkan bahwa rute ini hanya akan memakan waktu 1 hari untuk mencapai tujuan. Pria itu setuju dengan saran Bell. Galian mengira Bell itu tajam dan berpengetahuan tentang monster. Bell bertanya apakah mereka akan mempercayakan tugas itu padanya, dan
yang diusulkan, membimbing sang putri melalui rute yang aman dan cepat. Jin tampak mengintimidasi dan mempertanyakan keberanian Bell untuk berbicara. Bell merasa itu merepotkan dan menyadari bahwa dia telah melupakan kakak laki-lakinya. Dia kemudian menegaskan dengan serius, mengungkapkan persenjataan ilahinya dan menyatakan dia bisa dengan aman mengawal sang putri tanpa masalah. Jin menolak klaim Bell, menanyakan apakah itu termasuk dia. Bell menjawab bahwa malam berdiri dengan kata-katanya. Silet berteriak pada Bell untuk diam, menyilakan kata-katanya menantang Jin. Bell mengingat pisau cukur sebagai peringkat Bepaladin. Jin menginstruksikan Jester untuk menguji Bell. Pisau cukur menarik persenjataan ilahinya, berniat untuk menempatkan Bell di tempatnya dan bergegas menyerangnya untuk mengejutkan mereka. Bell memblokir serangan itu dengan pedangnya. Jin mencatat bahwa Bell lebih cepat dari yang diharapkan dan tampaknya siap untuk mengambil peringkat B dalam pertempuran tunggal. Galien berteriak bahwa itu sudah cukup dan memberikan tugas itu pada Bell, bertanya apakah Galien serius. Galien menjawab bahwa karma tidak lagi menjadi perhatian, menjadikannya pekerjaan pertama yang sempurna untuk Bell. Bell mengucapkan terima kasih dan berjanji tidak akan mengecewakan Galien. Saat dia meninggalkan Bell merenungkan istana kerajaan yang ditembak, Kastil Villain kunjungan pertamanya ke sana dalam kehidupan ini, dan kenangannya dari kehidupan masa lalunya. Saat memasuki penjaga menghentikannya, Bell menunjukkan kartunya dan menjelaskan dia ada di sana untuk mengawal sang putri. Para penjaga terkejut bahwa orang muda seperti itu adalah peringkat laut, tapi membiarkannya lewat, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa melindungi Yang Mulia. Saat bertemu dengannya, sang putri berkomentar bahwa dia adalah pengawal yang lucu, tetapi bersikeras dia tidak membutuhkan perlindungannya. Di tempat tujuan Richka, seorang pria duduk di singgasana dan bertanya yang lain apakah Richka sudah berangkat ke Aci belum. Pria kedua menjawab tegas, menyebutkan dia ditemani oleh beberapa penjaga kerajaan dan Bell anak adipati. Pria itu berkomentar bahwa Bell masih anak-anak, meskipun jelas berbakat atau patut diperhatikan, dan memperingatkan untuk tidak lengah. Dia juga memberi izin untuk mengambil tindakan jika situasinya memburuk. Pria kedua meyakinkannya untuk tidak khawatir karena pembunuhan adalah keahliannya. Saat kereta berangkat, Bell duduk bersama Richa dan merenungkan perannya dalam mengawal seseorang. Dipanggil untuk upacara di Arsya, tugas sederhana namun penting. Dia memutuskan untuk tidak membuat kesalahan, tapi merasa tidak diinginkan. Bell meminta maaf, menanyakan mengapa dia menolak pengawalnya. Dia menjawab bahwa dia lebih suka untuk tidak bergantung pada orang lain dan merasa cukup kuat dengan persenjataan ilahinya. Menyirakan dia tidak lemah, Bell setuju, tapi menemukannya sombong. Richa kemudian memperhatikan festival di luar dan menjadi gembira, mendorong Bell untuk tertawa bersamanya. Richa bertanya apa itu. Bell meminta maaf dan menjelaskan bahwa festival mengingatkannya pada adik perempuannya yang dia yakini akan bereaksi dengan cara yang sama. Richa bertanya apakah mereka rukun. Bella setuju, mengatakan mereka selalu bermain bersama ketika dia masih muda, berpura-pura menjadi kuda dan hal-hal lain. Richa menyebutkan bahwa dia memiliki banyak saudara, tapi tidak mempercayai salah satu dari mereka. Bell berkomentar bahwa itu serupa di rumah tangganya. Kakak-kakaknya menggoda mereka, dan tanpa ibu untuk melindungi mereka, dia mengerti perasaannya. Dia mendorongnya untuk mengandalkannya. Dia menjawab bahwa dia tidak ingin bergantung pada siapapun, dan memintanya untuk tak berasumsi. Dia mengerti situasinya, merasa itu tidak sopan. Setelah mencapai tujuan mereka, pencuri menunggu tersembunyi di balik pohon. Meskipun sari penuh perjalanan, mereka tiba sesuai rencana dalam satu hari. Saat mereka keluar dari kereta, gerbang dibuka mengungkapkan malam lelat oleh Peter, yang menyambut Richka. Dia bertanya siapa dia, dan Peter memperkenalkan dirinya sebagai salah satu satria, mengungkapkan kebahagiaan atas kedatangannya. Bell merasa dia pernah mendengar nama Peter sebelumnya. Merasa aneh, mereka menyambut mereka di luar kota. Dengan banyaknya penjaga membuat Richka menjadi sasaran empuk. Tepat saat dia melihat sebuah pisau mengarah pada Richka, dia menyelamatkannya menggunakan Avalan.
pengawal kerajaan mengenalinya sebagai serangan musuh. Dan Bell melihat beberapa pisau lagi terbang ke arahnya. Peter menarik pedangnya untuk melindungi Richka, menyatakan dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Mengamati keahliannya, Bell menyadari Peter kemungkinan adalah peringkat B. Para pembunuh mulai melarikan diri. Peter memerintahkan para ksatrianya untuk mengejar dan menangkap mereka, sambil memastikan pengawalan aman Rika menjauh dari kastil. Bell meyakinkan Peter tentang kepercayaannya dan mendesaknya untuk pergi. Peter mengantar Rika ke dalam kastil, di mana malam lain meyakinkannya akan keselamatan. Mencatat perlindungan penjaga kastil yang cukup, dia menjawab bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri. Malam itu bersikeras dia akan dengan senang hati menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba Peter membunuh Malang, Richka yang mengejutkan. Peter berkomentar bahwa Malang telah rela mengorbankan hidupnya yang dia anggap tidak penting. Rick yang khawatir bertanya kepada Peter apa yang dia lakukan. Dia dengan dingin menjawab bahwa dia ada di sana untuk membunuhnya. Dia mundur ketakutan mencoba memanggil senjatanya, tapi terlalu gemetar untuk berhasil. Putus asa, dia berharap seseorang akan datang menyelamatkannya. Tiba-tiba malam menerobos masuk melalui jendela yang pecah, dilemparkan oleh Bell. Bell meminta maaf pada Richka karena datang terlambat, muncul di malam hari, dan dia meminta untuk menyerahkan itu semua padanya. Peter mengatakan bahwa dia pikir semua penjaga membawanya, dan dia akan memerintahkan Bell. Tetapi apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menghadapi orang lain? Bell ingat siapa Peter. Lalu Bell mengatakan nama asli Peter adalah Vaughn, dan persenjataan ilahinya adalah 2 set dari 3 anak panah guntur, dengan targetnya adalah Shripe untuk Mood dan Markis. Peter terkejut dan bertanya bagaimana Bell tahu semua itu. Pikiran Bell, itu karena dialah yang menangkap Peter di kehidupan lampau. Lonceng berkata, dia tidak pernah berpikir Peter akan mencoba membunuh Richka, dan tidak ada cara dia bisa menjelaskan jalan keluarnya dari sana, meskipun dia bertindak sebagai pemimpin penjaga. Peter berkomentar bahwa itu menarik, dan sepertinya Bell telah menyelidiki Peter. Tapi, apakah dia benar-benar berpikir C-Ranker bisa mengalahkan B-Ranker? Bell menjawab bahwa peringkat B agak terlalu banyak. Tapi jika itu Peter, tidak akan ada masalah. Peter kemudian melemparkan anak panah tajamnya ke Bell, tapi Bell menghindari mereka semua, dan pada saat yang sama, Peter bergegas menyerangnya. Bell ingat bahwa Peter akan menebas secara diagonal dari kanannya, jadi dia menghindarinya. Lalu, Peter melingkari punggung Bell dan mencoba menusuknya. Bell menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan, menyatakan bahwa dia tahu semua gerakan Peter. Peter kaget, bertanya-tanya bagaimana Bell bisa mengikuti kecepatannya. Bell menjawab bahwa dia bisa membunuh Peter kapan saja, jadi akan lebih baik baginya untuk menyerah. Peter yang marah berusaha menyerang lagi, tapi Bell tahu bahwa kemarahannya akan membuat serangannya dapat diprediksi, yang merupakan kelemahan Peter. Peter menyerang dengan tebasan ke bawah dari depan, diikuti oleh garis miring diagonal, melemparkan anak panah kesibukan tusukan, dan Bell tebasan ke atas menghindari semua serangan Peter. Rike pikir Bell itu luar biasa, mencatat bahwa meskipun masih kecil, dia bertarung seolah-olah itu bukan masalah besar, sementara dia sendiri semua berbicara. Bell kemudian mendaratkan 2 tebasan pada Peter. Peter menyadari bahwa Bell mengetahui semua gerakannya, seperti yang dia peringatkan. Sekarang giliran Peter untuk memainkan kartu utamanya. Bell ingat apa itu, dan menjawab bahwa dia bisa mengatasinya. Peter bertanya apakah Bell yakin tentang itu, lalu mengeluarkan air mata Raja Naga dan meminumnya. Bell berpikir bahwa air mata itu sangat langka, dan melipat gandakan mana mereka untuk sementara dengan meminumnya. Menyadari bahwa Bell sekarang dalam masalah, Peter memperingatkan Bell bahwa dia akan menyesal tidak membunuhnya. Tadi dia melempar anak panahnya yang datang sangat dekat dengan Bell, tapi tidak menyerang secara langsung. Alih-alih menggunakannya untuk membuat sangkar petir, Bell merasa dirinya terangkat oleh magnet dan mengeluarkan perisainya untuk mencoba menangkisnya. Tapi angin berputar-putar di dalam penghalang. Peter mengintensifkan serangannya, menyebabkan Bell berteriak kesakitan. Peter menyatakan dia akan menyelesaikannya dengan cepat,
tapi Bea memutuskan untuk tidak mati di sana. Tiba-tiba anak panah datang menyerang anak panah dan membebaskan Bel. Ricky telah memecat mereka, menjelaskan bahwa sejak Bel telah mempertaruhkan nyawanya untuknya, dia tidak bisa tetap takut selamanya. Peter yang marah bergegas menyerangnya. Bel berterima kasih pada Richka atas bantuannya, dan kemudian menebaskan pedangnya ke Peter untuk menghabisinya. Setelah itu, Bel bertanya apakah Richka terluka. Dia datang untuk memeriksanya dan mengatakan dialah yang terluka. Dia meminta maaf, merasa bertanggung jawab untuk melibatkannya dalam suksesi konflik. Dia menjawab untuk tidak khawatir dan meyakinkannya bahwa dia tampak kuat. Dia bilang dia tidak sekuat dia dan berterima kasih padanya. Berjanji untuk selalu membantunya setiap kali dia mendapat masalah. Saat dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, dia berlutut dan berterima kasih atas tawarannya. Ricky kemudian mengeluarkan cincinnya dan berkata dia ingin memberikannya padanya sebagai tanda terima kasih dan persahabatannya. Ia terkejut melihat cincin itu. Bel kembali ke mansionnya dan disambut oleh Galien. Galien menyampaikan penghargaannya, menyebutkan bahwa dia telah mendengar bagaimana Bel melindungi Kaya. Bel setuju dan menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya. Galien kemudian memperhatikan cincin Solomon di tangan Bel. Bel menjelaskan bahwa Rika telah memberikannya kepadanya sebagai tanda kepercayaannya, pikir Galien dalam hati, bahwa cincin itu adalah harta keluarga kerajaan dan memiliki makna spesial. Dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Bel itu berhasil mendapatkannya, menyadari Bel itu bahkan lebih besar dari yang dia kira. Galien kemudian menyuruh Bel bahwa dia akan mengatur agar dia mendaftar di Sina. Tak lama Bel terkejut mengenal Sina sebagai institut elit paladin, terbuka hanya untuk orang-orang dari keluarga terpandang. Sebagian besar keras Torfi, anak-anak keluarga diajar oleh guru privat, tapi ada tradisi di mana kandidat untuk kepala keluarga berikutnya akan mendaftar di Sina untuk belajar tentang bel masyarakat yang diwujudkan. Ini berarti dia berada di jalur untuk menjadi udara. Ia menjawab bahwa ia akan mengikuti keinginan Galien. Galien meyakinkan Bel bahwa dia akan memberitahunya ketika saatnya tiba, memintanya untuk terus berlatih sampai saat itu. Bel berdiri dan menyebutkan bahwa dia memiliki permintaan. Setelah itu, Bel dan Sarah pergi ke sebuah ruangan dan dia senang menanyakan apakah itu kamar barunya. Dia menegaskan bahwa ayah mereka telah memberinya izin. Bel berpikir bahwa pindah ke gedung utama juga akan meningkatkan status mereka. Sarah merebahkan tubuhnya di atas ranjang, mengekspresikan kebahagiaannya. Dia melihat luka di tangan Bel dan bertanya apa yang terjadi. Dia menjawab bahwa dia telah terluka pada pekerjaan pertamanya. Dia dengan bercanda mengatakan rasa sakitnya hilang, bertingkah kekanak-kanakan. Bel berterima kasih padanya dan mengatakan rasanya lebih baik sekarang. Dia berharap Sarah sekarang akan diperlakukan lebih baik. Bel menyadari dia perlu fokus pada masa depan, terutama menjaga rumah mereka 5 tahun sejak saat itu. Dia khawatir dia akan berakhir dalam bahaya lagi dan memutuskan untuk mengumpulkan informasi untuk menemukan bocah itu. Untuk melakukan itu, dia perlu menjadi udara. Adegan itu bergeser ke sebuah ruangan tempat Jin menggambar. Pisau cukur masuk dan berlutut, meminta maaf atas apa yang akan dia katakan. Tapi sepertinya Bel ditadirkan untuk mendaftar di Sina. Bel adalah yang pertama mendaftar sejak Jin mendaftar, menjadikannya pesaing untuk posisi udara. Pisau cukur menyarankan mereka melenyapkan Bel sebelum dia bisa berhasil. Jin menepis kekhawatiran mereka, menyatakan bahwa Bel bukan ancaman saat ini. Dia percaya bahwa Bel tumbuh lebih kuat, benar-benar bisa menguntungkannya dalam jangka panjang. Dan Jin menikmati hal-hal yang menantang. Setelah mereka selesai, pisau cukur setuju dengan perspektif Jin, tetapi berpikir dalam hati bahwa meskipun Jin mengatakan itu masih terlalu berisiko untuk meninggalkan Bel sendirian. Lonceng memiliki banyak persenjataan ilahi dan sudah mengalahkan paladin peringkat B. Di usia yang begitu muda, pisau cukur merasa perlu untuk bertindak jika itu masalahnya. Sementara itu, Bel berlatih ilmu pedangnya, merenungkan bahwa apa yang paling dia butuhkan saat itu adalah kemampuan unik yang digunakan oleh B, peringkat atau individu yang lebih tinggi. Teguh ia berteriak lantang, bertanya-tanya apakah dia bisa menguasainya.
sebelum mendaftar di sini. Mengetahui itu akan membutuhkan berburu banyak monster. Saat itulah dia melihat pisau cukur mendekat. Melihatnya melalui pantulan pedangnya. Bell bertanya pada pisau cukur apa yang dia inginkan. Pisau cukur meminta maaf atas tindakannya tempo hari dan menjelaskan bahwa itu diperintahkan oleh jin. Meskipun itu masih tidak sopan mengarahkan pedangnya ke putra seorang duk. Bell bertanya-tanya tentang ini dan menganggap pisau cukur mungkin orang baik. Bell meyakinkan pisau cukur untuk tidak khawatir karena dia tidak keberatan. Pisau cukur berterima kasih atas keringanannya dan kemudian menyebutkan dia memiliki sesuatu yang lain untuk didiskusikan. Bell bertanya, apa itu? Pisau cukur bertanya. Jika Bell ingin bergabung dengannya di Monster tugas penaklukan, dia menjelaskan bahwa jin dan paladin lainnya punya rencana lain. Dan pisau cukur terkesan dengan penampilan Bell baru-baru ini. Dia berharap Bell bisa membantunya. Bell bertanya-tanya, mengapa petugas jin datang kepadanya untuk meminta bantuan? Sebagai putra seorang duk, Bell merasa dia tidak bisa menolak. Tapi dia tahu dia harus menganggap ini serius. Dia menerima permintaan Razor. Silet membungkuk dan berterima kasih Bell. Dia berpikir sendiri bahwa dia perlu menggunakan tugas ini untuk mengurusnya. Bell lalu bertanya kemana mereka akan pergi. Pisau cukur menjawab bahwa itu adalah daerah terpencil yang disebut Iticha. Bell bertanya-tanya tentang tempat itu dan menganggapnya sebagai lokasi yang sempurna, menggunakan metode spesialnya untuk meningkatkan mana. Bell memikirkan ambrosia, barang langka yang secara permanen meningkatkan mana saat dikonsumsi. Saat mereka melanjutkan, Bell berpikir bahwa jika dia bisa mendapatkan beberapa, dia mungkin bisa mencapai peringkat B tanpa harus berburu banyak monster terlebih dahulu. Namun hanya ada satu kesempatan yang sangat langka untuk mendapatkan ambrosia, dan itu dengan memasuki dungeon tersembunyi. Salah satu ruang bawah tanah itu adalah Esike. Lonceng dan pisau cukur malam itu ada di bar. Pisau cukur menyarankan untuk membahas semuanya sekali lagi, karena tugas mereka adalah mengalahkan Leviathan. Dipastikan ada beberapa spesimen yang kuat itu, monster peringkat laut, dan mereka harus menghadapinya dengan cepat, karena sudah larut. Mereka berencana untuk memulai hari berikutnya, dan Silat menyarankan Bell untuk beristirahat. Bell setuju dan berkata dia sedang menuju ke kamarnya. Saat dia meninggalkan pisau cukur mengira Bell itu idiot dan tidak menyadari dia akan segera mati. Pisau cukur berencana membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Hari berikutnya terlepas dari bakat Bell, dia masih seorang petualang peringkat laut dan harus cukup mudah untuk dihilangkan. Saat Bell malah melihat keluar dan bertanya-tanya apakah pisau cukur sudah tertidur, dia mengeluarkan perisainya dan menggunakan mantra udara untuk membuatnya terbang. Saat dia bepergian dengan itu, dia ingat ambrosia, penjara bawah tanah rahasia yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Di kehidupan masa lalunya, Bell dan tuannya sudah mencarinya sejak lama. Jadi tidak ada orang lain yang harus tahu itu ada. Bell mencapai gua seperti pintu masuk, dan saat masuk, dia melihat tiga gerbang. Dia berpikir bahwa penjara bawah tanah yang tersembunyi itu terbagi menjadi peringkat yang dapat dibedakan berdasarkan warna gerbang. Gerbang hijau itu untuk peringkat B, dan setelah membersihkannya, petualang menerima ambrosia sesuai dengan peringkat penjara bawah tanah, dan Bell mengantisipasi dorongan mana darinya. Namun untuk membersihkan penjara bawah tanah, dia harus mengalahkan bos. Di kehidupan masa lalunya bersama tuannya, dia tidak diizinkan untuk mencobanya karena dia terlalu tidak berpengalaman saat itu. Tentu saja, menghadapi bos peringkat B tidak akan mudah baginya sekarang. Baik, tapi dia tidak bisa mundur karena takut. Dia harus tumbuh lebih kuat secepat mungkin. Untuk merubah masa depan Sarah, ia memasuki gerbang hijau. Di dalam dia bertemu hantu dan mulai melawan satria hantu, memegang pedang meskipun melepaskan beberapa tembakan. Dia menemukan hantu itu dengan mudah menghindarinya. Dia kemudian mencoba menyerang dengan palunya, tetapi menemukan bahwa serangan fisik tidak berpengaruh. Beralih ke pedangnya, dia menggunakan sihir sebagai gantinya. Meski begitu, Ghost Knight terbukti tangguh melawan serangan sihir. Bell belum pernah bertemu monster seperti itu sebelumnya, tapi merasa itu kekuatan peringkat laut.
saat ini dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bel memperhatikan perisai yang dipegang monster itu dan berpikir, pasti ada kerentanan untuk dieksploitasi. Mengisi peluru api dengan mana? Sepertinya itu akan efektif. Kemudian dia mengeluarkan Ragnarok dan mulai menagihnya. Saat Ghost Knight mendekat untuk menyerang, Bel menembak dan membunuh monster itu. Dia mengatakan bahwa serangan api ajaib efektif melelehkan baju besi Ghost Knight. Dia tahu dia akan mendapat masalah tanpa senjata. Dengan atribut yang begitu bermanfaat, Bel menebak itu yang diharapkan di penjara bawah tanah khusus dan bersyukur atas kesempatan untuk mendapatkan item langka dari monster. Saat ini, dia menemukan minuman mitis yang memulihkan staminanya dan mana dia meminumnya dan terus mengalahkan monster dengan berbagainya persenjataan ilahi. Akhirnya dia sampai di depan sebuah gerbang dan bertanya-tanya apakah bosnya akan menjadi ular atau setan. Dia memasuki gerbang dan menemukan dirinya di tempat yang tampak seperti arena. Di kejauhan ia melihat api merah dan seekor monster. Menyadari itu adalah pertama kalinya dia bertemu satu sejak bereinkarnasi. Monster itu mendekati Bel. Dia menyatakan kamu harus menjadi bos. Bos tidak menjawab dan menutup Bel, meluncurkan serangan yang kuat. Bel menghindar, menyadari dia akan berada dalam masalah jika itu mendarat. Dia pergi untuk menghindari tebasan lain dari bos dan membalas dengan sambetan pedang. Tapi baju besi itu terbukti terlalu tangguh menghindari serangan bos. Bel dianggap menggunakan senjatanya. Saat tembakan mengenai, Bel memperhatikan bos memiliki ketahanan sihir. Bos mengayunkan pedang lagi dan Bel diblokir dengan perisainya. Meskipun itu mendorongnya kembali, sang bos terdiam sesaat sebelum menerjang Bel. Nyaris tidak menghindar, Bel menyadari dia menipis pada mana. Tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya, di tengah asap sebuah pedang terlempar ke arahnya. Bel memblokirnya dengan tamengnya, menyadari itu adalah pengalihan. Tiba-tiba bos menyerang dari belakang, memberikan pukulan kuat yang menjatuhkan Bel. Saat bos mencoba menendang, Bel berhasil menghindar, bersyukur atas minuman mitis yang telah ia konsumsi. Meskipun itu yang terakhir bos mengambil pedangnya, Bel memutuskan untuk berjudi, mengetahui Achilles adalah lengan ilahi terberatnya. Dia berpikir untuk menggunakan angin, atribut untuk mendorong perisainya dan memperingatkan bos untuk tidak meremehkan serangannya. Kemampuan saat dia melemparkan perisai, bos menghindar dan membalas, menangkap Bel lengah. Bel merasa dia tidak bisa menghindar dan kehilangan perisainya dalam prosesnya. Yang mengejutkan, perisai memantul dan memukul bos. Mengalihkan perhatiannya, Bel melihat kesempatan, melompat untuk menyerang dengan atribut palunya. Saat bos terhuyung-huyung, Bel berkomentar tentang risiko menggunakan Achilles sebagai bumerang, tapi memuji serangan yang efektif. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menembus baju besi. Sang bos berdiri melepaskan armornya, meninggalkan Bel bingung dengan tindakannya. Bos membuat gerakan cepat dengan pedangnya, bergegas menyerang Bel lebih cepat. Bel berjuang untuk memblokir dengan pedangnya, tapi didorong kembali ke dinding. Bos tampak marah mendekati Bel. Anime.